mau ikut Ida keliling gak? Keliling lihat pemandangan di sini? Keliling sawah? Iya. Oh, lihat pemandangan. Omong lihat pemandangan Ida. Ya, mau ikut? Boleh ikut aku. Boleh. Beneran? Ya, beneran. Ya udah ayo atuh. Gitu pengen nggak gitu pengen ikut ke sawah sih gitu atau apa emang nggak dibolehin sama nggak dibolehin nggak usah kata nenek tungguin aja udah paling Ida jagain aja gitu yang dijemur jangan kemana-mana soalnya kan suka dimakan sama ayam. Iya sih banyak ayam ya di tempat ayam. Ida ya ayamnya kenyang tapi iya padinya berkurang. Makanya Ida nggak pernah ikut kalau turun paling Ida nganterin makan gitu. Terus pulang lagi paling masak ya. Iya, bantuin nenek ya. Iya betul. Kalau misalnya cuci baju berarti Ida apa nenek? Ida. Ida semuanya. Iya, semua. Kakek masih agak kuat kalau nenek udah enggak kuat. Udah enggak kuat ya. Ya udah, Ida aja yang ngerjain bagian juga enggak berat kok. Iya sih, benar-benar. Pokoknya kebiasaan sehari-hari jadi udah biasa. Udah biasa ya, udah enggak heran lagi ya. Enggak. Kalau Ida enggak apa-apa pakai ini soalnya masih panas. Iya, enggak apa-apa Ida. Nyaman pakai itu? Iya, enak. Jadi kepala adem. Adem gitu ya. Apa namanya? Kan kalau misalnya masak gimana? Ide berarti pakai ini, pakai kompor ya? Atau enggak? Pakai tungku masih iya, pakai tungku. Iya, pakai tungku. Kayak yang kemarin itu masak nasi. Cuma cuman itu aja tuh enggak iya. Pakai kompor. Enggak. Di sini masih alami. Masih alami. Iya, terus yang nyari kayu bakarnya? Siapa? Itu Uak. Uak kadang sama kakek. Tapi keseringannya Uak. Sama Uak ya, karena kan jauh ya. Mungkin nyari jauh berat juga ya. Iya. Kalau Ida pernah nggak sih nyari kayu bakar? Nggak boleh sama nenek. Nggak boleh ya. Boleh. Apalagi ya, ke hutan-hutan sih ya. Nggak boleh ya. Nenek nggak boleh. Katanya udah tungguin aja, nggak usah ikut-ikut. Ya udah nurut aja. Nurut ya. Mau ikut Ida keliling nggak? Keliling. Lihat pemandangan di sini? Keliling sawah? Iya. Pemandangan. Omong lihat pemandangan Ida. Ya. Mau ikut? Boleh ikut aku. Boleh. Beneran? Ya, beneran. Ya udah ayo atuh. Ya. Oh, Ida suka ngeliat pemandangan berarti. Iya. Biar enggak jenuh aja gitu duduk-duduk. Iya, benar sih. Sambil jalan pemandangannya bagus dilihat. Iya, benar-benar. Tuh indah ya? Iya, indah. Indah banget sumpah tuh. Kadang kan ada ikan-ikan kecil gitu. Nanggepin ikan kecil? Iya. Pelan-pelan Ida. Tapi jalannya tuh ya nggak bisa. Iya, kalau Ida udah terbiasa. Udah biasa ya? Iya, jadi nggak takut jatuh. Kalau apa sih takut ya? Iya, soalnya coba mungkin lihat jalannya, dulu ke sana indah. Jalannya kan? Kecil banget. Tuh indah banget ya? Iya, tapi lebih indahan Ida. Bercanda ya. Ini jalannya kecil banget ya? Iya. Tapi Ida memang suka kayak gini. Iya, karena tiap hari kan Ida lewat. Suka ngeliat pemandangan gitu kalau pagi-pagi gitu ya. Itu lebih adem, segar, udaranya kan masih sejuk. Sejuk banget ya. Oh, di sini. Uak di sana. Di mana? Itu? Oh iya, oh itu Uak ya? Iya, itu Uak. Oh, itu Uak yang tadi? Iya, Uak Ida. Oh, Uaknya Ida. Oh, ini sawahnya berarti masih punya Uak juga. Iya, betul. Alhamdulillah banyak lah. Makanya kalau misalnya lagi panen itu kadang
dibantu sama orang juga. Karena nggak ini ya nggak ke apa nggak kebadanan ya. Iya. Jadi kewalahan gitu ya. Kuli gitu. Kuli. Oh berarti banyak yang bantuin ya kalau misalnya tetangga panggil, gitu, ya. Gitu suka kuli. Kuli ya. Itu biasanya kalau misalnya kuli kayak gitu dibayar pakai uang atau gimana Ida? Itu dihitung dari bagi padi. Oh bagi padi bagi hasil gitu ya? Bagi hasil. Tapi mending kayak gitu sih ya daripada kakek sama uak sendirian yang ini ya capek soalnya ini luas banget loh. Kelar 2 atau 3 hari. Iya tuh sampai sana tuh. Takutnya keburu musim hujan. Iya sih benar. Lebih sulit lagi ya. Alhamdulillah airnya juga lagi bagus. Oh ya ini airnya bening ya? Iya bening. Lagi ini bagus bersih. Airnya jadi nggak kekeringan padinya. Kalau musim hujan banjir nggak? Enggak, karena kan ditutup dari atas. Oh ditutup, di bendung kayak gitu ya? Betul. Ida nggak kepanasan? Enggak, Ida kan udah biasa. Ah panas? Ya udah yuk pulang aja kalau panas. Beneran pulang aja apa nih? Iya pulang aja kalau udah panas kesian nanya. Ya, mana soalnya? Angin dingin banget ya? Iya anginnya sejuk ya? Tapi sejuk, panas juga. Ya pulang aja. Kita pulang ya? Anginnya kenceng banget ya, Ida? Iya, kenceng banget. Panas ya, Neng Ida? Iya, panas banget. Cuacanya lagi panas. Tapi biasanya hujan loh ya? Iya. Biasanya hujan. Kemarin kan aku kesini hujan. Sekarang panas, alhamdulillah ya. Ah, pulang yuk ke rumah. Oh, ya, Neng Ida mau pulang? Mau ikut yuk. Yaudah yuk, aja. Sekalian ya. Kita sekalian pulang ya. Itu topinya dibawa? Dibawa aja soalnya di jalan panas. Oh iya benar ya. Kita pulang ya. Pisangnya mau dibawa Ida? Enggak, ini buat sini aja buat Ua kan di rumah ada. Oh di rumah ada ya. Ya, udah yuk. Yuk. Hati-hati ya. Ya. Kita pulang ya. Lewat sini. Oke sahabat Jampang Turunan Kidul, Neng Idanya udah mau pulang ke rumah ya karena udah siang juga. Mungkin saya juga bakal langsung pamitan pulang nanti. Capek nggak Neng Ida? Lumayan. Lumayan ya jauh ya. Juga ya. Panas yang pelan-pelan ini ininya tinggi ya? Iya ini biar nggak ada kambing masuk ya. Bisa nggak ya. Udah yuk. Ada kucing Ming pulang yuk ini kucing siapa tetangga yuk pulang Ming kucing tetangga ya